Halo teman-teman, kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan karya video kami di Penjumlahan. Ayo simak baik-baik video ini teman-teman. Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Bilangan bulat tersendiri terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat dilambangkan huruf Z. Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli, yaitu 1, 2, dan 3. Bilangan 0, yaitu 0. Bilangan negatif, yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Bilangan bulat dinamakan dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Bilangan lain yang berada dalam bilangan bulat di antaranya adalah bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, dan 7. Mengurutkan beberapa bilangan bulat, yaitu menuliskan bilangan tersebut secara urut dari yang nilainya terbesar ke nilainya yang terkecil, dan sebaliknya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar, sebaiknya semakin ke kiri semakin kecil. Sebagai contoh, urutkan bilangan-bilangan buku dari yang terbesar ke yang terkecil, negatif 4, negatif 1, negatif 3, dan negatif 5. Untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, maka kita dapat membandingkan bilangan bulat 1 dengan bilangan bulat lainnya. Negatif 1 lebih besar dari negatif 3 karena pada garis bilangan negatif 1 terletak di sebelah kanan negatif 3. Negatif 1 lebih besar dari negatif 4 karena pada garis bilangan negatif 1 terletak di sebelah kanan negatif 4. Negatif 1 lebih besar dari negatif 5 karena pada garis bilangannya negatif 1 terletak di sebelah kanan negatif 5. Sehingga dari 4 bilangan tersebut, bilangan yang paling besar adalah negatif 1. Dengan cara yang sama didapatkan bahwa urutan bilangan-bilangan tersebut dari terbesar ke yang terkecil adalah negatif 1, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Bulat positif dan bilangan bulat negatif. Contohnya, 2 ditambah negatif 8 sama dengan 2 dikurang 8, yaitu negatif 6. 10 ditambah negatif 5 sama dengan 10 dikurang 5, yaitu jawabannya 5. Negatif 7 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 7 ditambah 15, yaitu negatif 22. Negatif 10 ditambah 7 sama dengan 7 dikurang 10, yaitu negatif 3. Negatif 15 ditambah 20 sama dengan 20 dikurang 15, yaitu 5. Soal kedua, pada persimpangan, suhu di sebuah negara adalah 29 Celcius. Pada musim dingin, suhu turun sebesar 29 Celcius. Suhu negara tersebut pada musim dingin adalah pembahasan. Suhu pada musim panas sama dengan 25 Celcius. Suhu turun sama dengan 29 Celcius. Suhu musim dingin sama dengan 25 Celcius dikurang 29 Celcius sama dengan negatif 4. Jadi suhu negara tersebut pada musim dingin adalah negatif 4 Celcius.